Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dra Villa Puncak. Oke, hari ini saya mau review lagi villa yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Ciburial ya. Dan seperti biasa, pertama-tama kita lihat untuk area parkir. Untuk area parkir menampung 4-5 buah mobil pribadi. Dan langsung saja kita ke bagian dalam villanya ya. Dan untuk masalah view di villa ini kita bahas nanti ya, setelah kita lihat dulu bagian dalam villanya ya. Oke, kita ke bagian dalam villanya ya. Dan di villa ini memiliki ruang tengah yang lumayan cukup luas ya. Sudah tersedia satu set sofa dan juga tersedia untuk satu set meja makan ya. Dan di villa ini juga memiliki total kamar, ada 3 kamar tidur ya. Dan ini untuk area dapur bersih. Sudah tersedia alat masak dan alat makan juga ya. Dan langsung saja kita ke bagian kamar yang pertama ya. Nah, ini untuk kamar yang pertama ya. Bisa dibilang ini kamar utama karena memang memiliki ruangan yang lumayan cukup luas ya, dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Dan di villa ini juga sudah tersedia fasilitas AC. Dan di setiap kamar sudah tersedia juga untuk kamar mandi di dalam ya. Dan untuk ukuran bednya double bed ya, kebetulan belum dikasih spray. Saya kasih contoh ya untuk fotonya. Nah, ini untuk foto yang sudah dikasih spray ya untuk bednya. Lanjut kita ke kamar yang kedua dan ketiga ya. Nah, ini untuk kamar yang kedua. Dan lanjut kita ke kamar yang terakhir, yaitu kamar yang ketiga ya. Nah, untuk kamar yang ketiga ini saya juga mau kasih contoh ya, untuk foto yang sudah dikasih spray ya bednya. Nah, seperti ini ya untuk contoh bed yang sudah dikasih spray. Dan lanjut kita ke ruangan karaoke ya. Nah, ini untuk ruang karaoke ya. Untuk ruang karaoke-nya lumayan cukup luas, sudah tersedia satu set sofa, televisi, dan ada 2 buah speaker medium ya. Dari ruang karaoke kita langsung menuju ke area balkon ya. Nah, ini untuk balkonnya. Dari balkon ini view-nya langsung lepas ke pegunungan ya. Bisa dilihat untuk view-nya sangat-sangat lepas ya. Kebetulan pas saya lagi video ini lagi cuacanya mendung, dan untuk view-nya tidak terlalu jelas. Dan dari balkon ini terlihat untuk kolam renang dan area halaman ya. Dan untuk kapasitas maksimal di villa ini hanya menampung 30 orang saja ya. Dan untuk halaman di villa ini lumayan cukup luas, halaman rumputnya bisa dipakai untuk kegiatan outdoor ya. Dan di halaman sudah tersedia juga untuk playground anak dan 2 buah gazebo. Dan untuk kolam renangnya sudah tersedia kolam renang anak-anak juga ya. Dan dari kolam renang ini atau gazebo ini untuk view-nya lumayan cukup bagus, langsung ke pegunungan ya. Oke, segitu saja untuk review villa kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian bisa dapat info gratis tentang sewa villa Puncak ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.